Ini hari ketiga gue trouble kayaknya nih. Ini bantalan sok jebol. Jebol ini ban kemakan nih, dikit lagi tipis. Welcome to Jambi. Jebol, Pak. Ini harus lepas sespan. Sespan dilepas, terus baru gelas. Aku nggak tahu ini kenapa lagi. Welcome to Lampung, welcome to Palembang, welcome to Jambi. Trouble terus, Pak. Perjuangan buat pulang mungkin ya. Tapi nggak apa lah. Ini aku naikin truk ke Jambi, karena nggak bisa jalan nih, nggak mungkin bisa jalan nih. Terus baru lanjut lagi sana. Bismillahnya lah. Nasib. Bok copot, bantu makan. Sedih hidup berubah nih. Kenapa lu buat copot? Pas sampai di pom bensin ini nggak tahu aku nama daerahnya juga nggak tahu. Alhamdulillah banyak ini loh anak Jambi nyamperin buat bantu nih. Alhamdulillah guys. Mereka bantu buat ngangkat. Sespan juga bawa ke sana truk biar cepat. Ini ada bang-bang di sana tuh lagi apa? Lagi nongkrong. Aduh aku udah lemas batin wah nih. Bang-bang ini pergi ke sini nyamperin nih. Semua nyamperin bantu. Makasih skuteris Jambi. Gila. Disamperin aku 3 jam perjalanan itu loh. Keren. Solidaritas tanpa batas. Berat sekali guys motor aku. Kami harus rame-rame itu gotong buat ngangkat ke mobil. Itu beratnya mungkin berapa kilo ya? Gak bisa bayangin aku berapa kilo. Berat yang penting intinya berat guys. Kalian bisa lihat sendiri. Kalian bayangin aja lah gimana. Ya seperti itu guys. Bisa dimengerti lah ya. Jarak ke Jambi itu masih jauh. Masih 3-4 jaman lagi jarak ke Jambi. Ini alhamdulillah dibantu sama orang apa ini semua nih. Yuk. Dalam maju lagi. Oh, ini lampu. Lampunya apa sih, Bang? Nah ini yang gimana nanti bang nih? Oh geser ya, digeser. Waktu udah masukin bis. Berarti gini aja nih. Ikat. Kenapa? Dari sespan saya juga ikat dari sana. Talinya.
dekat semua biar. Oh ya. Bukan ke jalannya sih, dekat lagi. Enggak usah entar aja. Udah kalau ini diantarin mobil ini. Makan hitungannya rame. Tadi aku mikir aku sendiri, tapi teman anak-anak semua pada naik juga. Jadi biar cepat juga kita sampai ke Jambi. Baru benerin motor aku di Jambi. Pula semua tuh harus gila tuh. Perjuangan saya yang beri. Nah, terakhir naik truk di Kalimantan. Tapi saya kemarin motor geser kanan lagi bang, naik truk lagi gitu. Rame nih karena nunggu mobil isi bensin. Isi bensin udah siap, kita naik lagi. Jadi jadi aku jumpa orang abang-abang nih, gak sengaja juga jumpa di jalan mereka nih. Mereka emang lagi ngetes motor, tapi tahu aku di jalan, tahu mereka. Cuma ambil ngetes pas jumpa aku ya ini. Aku minta terima kasih banyak nih ke mereka nih, udah menolongin. Wih, anjir. Sampai baju udah kotor semua. Nih, udah guys, aku jalan dulu. Nih, aku duduk depan guys. Karena kemarin emang kecapean sekali ya sih aku, jadi pindah depan. Ini aku terima kasih sekali sama abang-abang mobil nih. Yes, kita udah sampai kota Jambi nih, naik truk. Tadi jalan berapa jam nih? 3 jaman. Siap. Capek bang? Iya bang. Kotor-kotor lah. Kotor-kotoran ya? Iya kotor. Mantap. Kotor-kotoran. Thank you sampai Jambi. Ih, maskot saya nih. Maskot. Jadi guys, inti rusaknya itu bantalan shock itu hancur, bukan lasannya sih, aku kira pertama lasannya. Jadi waktu udah lepas hespan, lepas semua, baru tahu penyakitnya, yaitu bantalannya aja sih guys. Ini teman-teman semua yang bantuin waktu di sana. Mareja, putus bantalan shock, putus guys. Ini Vespa udah selesai ya, jadi udah bisa siap-siap untuk berangkat. Cuma aku bermalam dulu di Jambi, baru besoknya aku berangkat. Terima kasih semua nih buat saudara-saudara Jambi yang baik hati. Ini udah di perbatasan, kita mau jalan. Ntar pamit dulu. Bang Akib, jalan dulu bang. Sip, makasih Bang Akib. Yuk, bang. Oke, hati-hati. Jalan dulu bang ya. Sampai ketemu lagi. Kak, jalan dulu. Alhamdulillah sih bang. Jalan dulu bang.
Kak, jalan dulu. Jalan dulu. Siap. Hei, saudara. Jalan dulu. Ya, siap. Sampai jumpa. Bang. Enggak, Bang, makasih. Yuk. Kak, jalan dulu ya, Kak.